Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Walaupun dirinya terima kritikan dan kecaman yang hebat daripada netizen di media sosial, namun sehingga kini, istri kedua pengarah sensasi Samsul Yusof iaitu Ira Kazar masih mendiamkan diri tanpa memberi sebarang kenyataan susulan kontroversi perkahwinannya di Thailand. Malah sejak akhir-akhir ini juga Ira sudah tidak aktif di memuat naik sebarang hantaran di mana-mana platform supaya tidak mengurukkan lagi keadaan terhadap apa yang berlaku. Namun begitu, menerusi sebuah hantaran yang dimuat naik oleh kakaknya Yasmin Kazar di IG story, dia tidak menyangka masakan sotong tumis adiknya begitu sedap untuk dijamah. Meskipun Ira terus menyepi tanpa sebarang berita, namun kita dapat mengetahui serba sedikit perkembangannya melalui adik-beradik di media sosial. Terdahulu, mahkamah telah membenarkan pelakon Putri Sara memulakan prosiding menghina mahkamah terhadap madunya Ira Kazar, kakaknya Yasmin dan bapaknya Kazaruddin Saisin. Difahamkan juga tindakan tersebut diambil susulan keluarga Ira Kazar telah melanggar perintah injunksi yang dikeluarkan pada Julai tahun lalu. Perintah injunksi dilakukan berhubung dengan tuntutan sama yang difailkan oleh Putri Sara terhadap Ira Kazar yang telah mengganggu ketentraman rumah tangganya. Disebabkan itulah Ira atau nama sebenarnya Fagira Fatini Kazaruddin tidak boleh mendekati atau berada dalam jarak 500 meter daripada Putri Sara, keluarganya dan keluarga mentuanya, suaminya atau sesiapa yang mempunyai kaitan dengannya. Namun begitu, Ira Kazar telah melanggar perintah berkenan karena pergi ke luar negara untuk bernikah bersama pengarah kontroversi Samsul Yusof sebelum kes saman selesai.